warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, yaitu Tukang Itu. Pada kesempatan hari ini saya akan mempromosikan produk saya, yaitu kamera digital. Ini terpaksa saya jual. Ya, ini Casio Exilim. Masih lumayan bagus nih bodinya. Ya, ini Casio Exilim 16,1 megapiksel ya. Ini dia cycle, ini rusak dan sebagainya. Kita lihat ini untuk baterainya masih bawaan. Ini tegangannya berapa ini? 2,6 700 mAh. Udah, ini memory card-nya Toshiba 8 GB SDHC ya. Minimal banget ini SDHC. Mahal sekali. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan komennya. Jangan lupa untuk orderannya ya. Kita kembalikan dulu. Ini lensanya agak jamur, Anda bisa lihat. Iya, ini lecet-lecet wajar ya. Lecetnya wajar, Anda bisa lihat. Ini udah lama masalahnya. Ini kondisinya mati total. Anda bisa lihat ini ada kehidupan ya. Tombol powernya nggak ada. Ini biasanya indikatornya hidup, tapi ini mati. Padahal ini baterainya full. Ini mati gara-gara saya waktu menghitung pertama kali. Ini baterai saya lepas, saya hidupkan dalam waktu jangka waktu yang agak lama sih. Dia meminta settingan tanggal. Pastikan tanggalnya itu default. Kayaknya clear CMOS bisa. Ini saya agak cocokkan, langsung saya enter aja. Terus mati deh. Kayak kemarin ini lensanya error. Ini error, udah mati sampai sekarang. Ini belum saya servis atau apa ini ya. Untuk servis kamera digital juga belum tahu di daerah sini. Kita jual aja. Sebenarnya sih sayang sih, 150.000 aja buat kanibalan. Ini LCD-nya masih bagus, ini juga masih bagus. Misalnya ini biasanya saya buat foto-foto ya, buat foto-foto produk gitu kan. Ini masih normal, untuk baterainya nggak ngedrop ya. Kita bawakan kabel USB-nya buat ini. Ada ini, tenang saja, saya bawakan kamera dan kabel USB ya. Lumayan ini. Ini 5 kali ini isinya. Oke, jangan lupa ini untuk di order ya. Lumayan lah, ini buat kanibalan. Kalau bisa di service ya, silahkan di service sesuai kebutuhan Anda ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Oh ya, ini untuk serinya ya, N78 ini. Bukan N78 ya, EX28. Nah, ini untuk serinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.